Kabar bahagia bagi seluruh pecinta musik dangdut Indonesia. Diinformasikan bahwa Liga Dangdut Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama Lida Indosiar akan segera dihelat dalam waktu dekat ini. Seperti yang diketahui, Liga Dangdut Indonesia merupakan kontes paling bergengsi, ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indonesia dari seluruh pelosok tanah air. Banyak artis atau penyanyi bertalenta yang lahir dari ajang tersebut dengan kemampuan dan skill yang tak perlu diragukan lagi dalam dunia tarik suara, seperti misalnya Lesti Kejora, Vildan, Faul, Selfie, Rara, Iqbal, dan lain sebagainya. Tentu saja, ajang tersebut dengan peserta diasah langsung oleh para dewan juri yang telah malang melintang di dunia perdandutan seperti Inul Daratista, Soima, Nasar, Dewi Persik, Rita Sugiarto, dan beberapa dewan juri lainnya. Dan pastinya, kontes itu juga dipandu oleh para host super kocak yang namanya tak asing lagi di telinga para masyarakat, seperti Irfan Hakim, Gilang Dirga, Rizky Billar, Api Ramzi. Namun hal yang cukup mengagetkan publik adalah dikabarkan Rizky Billar tidak lagi mengisi acara tersebut sebagai host. Sayangnya kabar itu belum ada klarifikasi langsung oleh pihak terkait, baik dari Indosiar maupun dari Rizky Billar sendiri, antara benar atau tidaknya kabar yang beredar di sosial media tersebut.